Oke, hip, kita lihat koleksi terbaru dari Eka Karya. Teman-teman, ini jenis anggrek Phalaenopsis. Kalau nggak mau repot, semuanya dibilangnya anggrek bulan gitu. Tapi anggrek bulan sekarang pun harusnya sudah berbagai macam warna dan corak. Jadi nggak seperti dulu ya, anggrek bulannya hanya putih aja gitu. Nah sekarang udah banyak sekali jenis-jenisnya. Ini koleksi dari sahabat saya lama sekali. Jadi Eka Karya udah temenan sama kami itu ketika baru beli tanah sama-sama waktu itu di Kerawang untuk sebuah nursery. Nah ini sekarang produk mereka banyak sekali ya. Kita tuh ngelihatnya kalau beli anggrek ya kita ngitung ada berapa mekarnya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calon mekarnya. 1, 2, 3, 4. Hampir ini 14 kayak gini. Nah ini yang ungu baru ya. Jangan dikira ini udah jadi begini aja gitu. Untuk mencapai tampilan seperti ini harus dikasih moss. Kemudian ini diluruskan batangnya. Terus tiap bunga tuh memang diarahkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada yang beli bunga lepasan ya emang harus dirangkai. Ini istilahnya kita dirangkai. Ada yang disilotipin dulu ini besinya gitu ya. Dan besinya masih bisa dipakai kembali. Oke, nih masih banyak lagi yang warnanya. Oke, wah tuh suaranya Andi tuh. Ada lomba merangkai di belakang. Oke, aduh yang kuning ya, I love it. Oke, Wahib, nih Eka Karya. YouTube saya nggak sponsor loh ya, cuman hanya karena sahabatan lama dan kita selalu saling membantu di dalam pelaksanaan sebuah project gitu ya. Anggrek bulan bisa dipakai di pekerjaan landscape gitu. Ya, jadi kita bisa taruh di tempat yang tempat tertentu, tapi tentu saja anggrek bulan nggak bisa expose kena panas matahari. Walaupun mau ternaungi, taruh di tempat di luar boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan kena hujan langsung, gitu ya. Oke, okay. Vibe silakan kita syuting nih, kelihatan ditaruh di tengah nih kelihatannya apa nih. Ya, berarti memang ikonnya sampai ditaruh di tengah. Silakan Vibe. Banget, jadi nggak kenalin lu cahulu. Kalau ibu ini berteman dengan aku di Green Building. Iya makanya aku baru mau kenalin, ternyata saya kenal. Pakar landscape. Aduh. Ini pakar merangkai bunga. Ya, aku ikut aja? Juga di IPPI. Oh, sekarang jadi kalau orang bunga tuh masuk konten. Nah, asik. Di sini hip-hip foto hip. Gantian. Jack mana? Aduh, Jack udah hilang lagi. Oke, ini kan gua udah pakai ini. Kita nih terima kasih sama Eka Karya apa namanya, Jack? Eka Karya Orchide Ultime. Bacanya ultime, bukan ultimate. Ultime. Yes. Oke, kita terima kasih sama Eka Karya Orchide. Bukan Orchide. Kawat sih bacanya. Orchide Ultime. Oke, kita dipersatukan lagi. Tadi ketemu teman-teman dari IPBI, teman-teman dari Asbindo. Ya kan sekarang aku panggil Bapak. Nih, suhu nih. Suhu ya, apa? Ya, karena lama kita nggak ketemu. Covid memisahkan kita semua. Sekarang Alhamdulillah kita bisa bersatu lagi. Semoga ini bisa menaikkan nilai persahabatan dan nilai ekonomi ya. Tentunya yang balik lagi ya. Iya Pak ya. Karena banyak yang ikut. Keren. Ujung-ujung ini. Iya dong, kita harus begitu ya. Banyak yang ikut kita kan kita harus bantu mereka semua juga. Oke. Semua ya, terima kasih banyak. Oke, sukses Eka Karya. Thank you.
memandu jalannya rangkaian acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Ibu Yuka Sri Rahayu, terima kasih Bu kehadirannya. Yang terhormat Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ibu April, dan saya juga ingin menyapa ada di sini Ibu Murni. Confident, be creative, and lift up your level. Dengan Anda mengikuti pertandingan-pertandingan, maka level Anda akan semakin meningkat. Dan yang membuat saya lebih bahagia adalah pada pertemuan kali ini, ternyata banyak teman-teman yang dulu nggak ketemu dari itu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari Kementerian Pertanian, Ibu Yuni dari Eka Karya beserta jajarannya, juga yang saya hormati semua hadirin dan undangan yang hadir di sini. Selamat siang atau selamat pagi. Saya Susianti Bambang Hirawan, sebetulnya memberikan sambutan dari Ketua Pecinta Anggrek Indonesia, yaitu Ibu Rita Subo. Hadirin undangan dan peserta lomba yang berbahagia, acara Eka Karya Orchidea Ultimate tahun 2023 merupakan momen yang sangat istimewa di mana para perangkat bunga anggrek dari seluruh Indonesia berkumpul untuk memperebutkan Creatures of Orchidea tahun 2023 dan juara nasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Indonesia maju penuh semangat, karena di sini semuanya adalah orang-orang kreatif. Sesuai dengan salam kami di Kementerian, kita lakukan salam kreatif. Jadi ini Mbak Grace yang luar dengan background education adalah Master of Business Administration from Newport University and also Bachelor of Architecture di Tarumanegara University. Oh, Jakarta Barat ya? Iya. Baiklah, ada banyak prestasinya. Saya sebutin yang paling baru aja, ada 3, yaitu onsite demo and workshop Flower Power and Color Crown di Surabaya tahun 2022. Dan juga seni merangkai bunga di Gereja Malang 2022, serta menjadi narasumber Flower Art Fest Jakarta 2019. Dan masih banyak lagi ya? Ya, ada yang kurang. Ah, boleh ditambahkan, silakan. 30 Juli 2022 ya, Cik ya. Itu kan the second prize professional category international, 5 day, PSS Cup. Betul? Tepuk tangan buat saya lagi. Itulah kenapa saya undang Teh Lucy dampingin saya, biar kalau ada yang ketinggalan bisa ditambahin. Harus dong. Iya. Kita juga apa lihat ke bawah juga di sini ada daun-daun ya. Kalau boleh dilihat ini adalah daun khusus. Daunnya apa? Oke, baiklah. Jadi Mbak Lucy, ini adalah visualisasi. Betul, dari...
sudah menyiapkan banyak sekali karyanya. Dan di sini juga dibantu sama Pak Andi. Kebetulan Pak Andi, kalau tidak ada Pak Andi, mungkin beliau ini tidak ada. Lalu dicelupkan dalam lilin yang dilelehkan. Hati-hati, tipe lilinnya mereka bisa mencoba. Tidak semua tipe lilin bisa berhasil bagus. Ada tipe lilin yang jadinya kok malah putih semuanya. Ada tipe lilin yang kok kayaknya nggak ada efeknya. Teman tidak menemukan tipe lilin yang pas. Terus coba-coba memang tipe lilin. Untuk ini, saya kayak 흰색을 그냥 그대로 사용을 했고요. 여기다가 필요하면 색채 작업도 같이 해서 하면 자기가 원하는 컬러를 낼 수 있기 때문에 조금 더 다양한 장르로 작업을 했어요. 아, itu ditajemin ke tub yang diisi air di dalamnya. Jadi itu biar terlihat lebih segar. Seperti itu. Mr. Alex ini menonjolkan garis dari daun sembilan tersebut sehingga di belakang panggung tadi daun sembilannya sengaja dibotakin jarang-jarang. Jadi ada yang dipotong, dibiarkan supaya garisnya lebih kelihatan. Kalau masih ribut semua pastinya akan kelihatan penuh ya. Jangan kalau sekarang ada yang dipotong sedikit, ada yang enggak, maka kelihatan garisnya akan lebih terlihat lagi. Saya 여러분한테 한 가지 문제를 하나 낼 건데요. Oke, ada salah satu masalah yang beliau ingin tahu, kasih tahu kepada kita. Sasan zaragi를 아시죠, 여러분? Sasan zaragi. Kalian tahu nggak sih ada ini pohon ini? Diagonal sasan zaragi. Oke, yang caranya untuk melihat kayunya diagonal. Yang serok kan lebih banyak ya potongnya, makanya orang-orang berpikir oh banyak nih air yang masuk. 근데 사선자르기와 일자자르기 제가 똑같다라고 하는 것을 제가 지금부터 이제 설명을 해드릴게요. Oke, tapi kan tadi saya bilang ya mau datar, mau serok sama aja. Nah, saya coba jelaskan. 자, 여러분들 음료수를 먹을 때 빨대로 물을 먹죠. Kalian kan kalau minum air kan pasti pakai sedotan kan ya? 그 빨대를 사선자르기에서 물을 먹는 거와 일자자르기에서 물을 먹는 거를 한번 드셔보세요. Coba kalian minum pakai sedotan yang datar sama dipotong kepiting sama. 똑같습니다. 똑같아요. 자, 그러면 왜 그러냐면 모든 식물에는 물관이라는 게 있어요. 도관, 물관이라는 게 있는데요. 오케이. Okay. Jadi ada tekniknya ya sebenarnya itu. 자, 물관은 죽은 세포로 되어 있어요. 빨대가 들어 있는 거예요. Jadi yang kayak gitu tuh harus dikasih sedotannya kan ya, ada tekniknya. 여러 개의 관이 여기 안에 들어 있어요. Lalu si airnya itu kan harus masukkan ya ke kayunya. 그거를 증명할 수 있는 게 요즘 보면 이렇게 물 올리는 거 있죠. 꽃의 색상을 바꾸기 위해서 컬러를 물을 올리죠, 그죠? Jadi kalian bisa coba ya di rumah, cobain yang dipotong ini sama yang datar. 그거를 잘라 보면 여기 스팟이 물 들어간 스팟이 다 색상이 나와 있습니다. Lalu nanti kalau misalkan kalian taruh si sedotannya ke dalam itu dan dikasih air, pasti nanti ada spot-spot. 네, 그래서 물관으로 이동을 하기 때문에 빨대랑 똑같이 물관으로 이동하기 때문에 사선자르기를 하나 일자자르기나 물을 입은 똑같다라는 겁니다. 나는 sebenarnya kalau jadi bisa ngebukti ini mana sih yang paling banyak, tapi kan dua-duanya sama ya, mau datar, mau kirim itu sama, jadi kalian bisa cobain di rumah. Sebenarnya beliau ini sudah tepat waktu ya mengerjakannya. 지금 제가 한 2분 정도 오버했는데요. Sepertinya saya sudah melewat 2 menit nih dari yang dijadwalkan. 지금부터 한 7분 정도 휴식을 하고요. 3시에 다시 2분을 시작하겠습니다. Oke, di sini kita akan istirahat dulu, break dulu selama 7 menit. Nanti setelah 7 menit beliau akan lanjut lagi ya. 뭐 궁금하시면 나와서 잠깐 사진 잠깐 찍으셔도 되고요. Jadi kalau misalkan nanti kalau ada pertanyaan juga boleh, atau kalau mau foto-foto juga boleh. 만지지는 마세요. Tapi jangan pegang-pegang ya. Only 눈으로만 보세요. Jadi dilihat aja. Itu karya-karyanya. 네, 감사합니다. terima kasih. Terima kasih. Kita akan break selama 7 menit dan akan kembali lagi. Mohon maaf kalau orang Korea 7 menitnya pet ya. Jadi kalau mau ke toilet silakan, tapi harus